Momen Cristiano Ronaldo banting Tyrone Mings saat Man United dikalahkan Aston Villa. Cristiano Ronaldo dan Tyrone Mings harus dipisahkan oleh rekan satu tim setelah pasangan itu terlibat dalam pertarungan gulat pada pertandingan Aston Villa melawan Manchester United di Villa Park, Birmingham, Minggu 6 November 2020, 2 malam waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan itu, tuan rumah unggul 3-1. Dengan tim tuan rumah unggul 3-1 berkat gol-gol dari Leon Bailey, Lucas Digne, dan Jacob Ramsey, Man United sedang berjuang berusaha memperkecil ketertinggalan. Kemudian, pada menit 59, Alejandro Garnacho mencoba dan gagal melewati fullback Aston Villa, Matt Cashey di sisi kiri. Tapi, wasit Anthony Taylor mendadak menghentikan pertandingan setelah melihat Cristiano Ronaldo yang frustrasi menyeret Tyrone Mings ke lapangan dengan gerakan gulat. Akibat insiden itu, pemeriksaan VAR dilakukan untuk tindakan kekerasan. Tapi, VAR menyimpulkan tidak ada kartu merah yang diperlukan. Hanya kartu kuning yang diberikan kepada Cristiano Ronaldo. Itu adalah hari yang buruk bagi pasukan Erik ten Hag, yang tertinggal 0-1 setelah 7 menit ketika Leon Bailey menaklukkan David De Gea dengan mudah. Situasi berubah dari buruk menjadi lebih buruk bagi Man United saat tendangan bebas luar biasa dari Lucas Digne membentur tembok dan masuk ke gawang De Gea. Upaya Luke Shaw yang dibelokkan tepat sebelum peluit turun minum memberi The Reds secercah harapan. Tapi, Jacob Ramsey menyamakan kedudukan untuk memberi Unai Emery kemenangan pertamanya sebagai manajer Aston Villa.